Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Maksudnya, dan kami wahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir sebagai tempat tinggal bagi kaum kamu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumah itu sebagai tempat solat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Nabi Musa berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan, harta kekayaan di dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Wahai Allah, ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka itu dan kunci matilah hati-hati mereka. Mereka tidak beriman hingga mereka melihat seksaan Allah yang pedih. Sadaqallahul Azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita diberi rahmat, keizinan, taufik, inayah untuk kita menghadirkan diri di dalam menjayakan majlis ilmu yang setelah sekian lama kerajaan negeri Kelantan kita jadikan ia sebagai model kerajaan Islam, dan ini adalah merupakan satu kejayaan bagi sebuah negeri kecil di negeri Kelantan ini, dan kita berusaha untuk memperluaskan di negeri-negeri yang lain dan di Malaysia satu hari nanti insya-Allah. Pada hari ini hamba diminta untuk menerangkan serba sedikit tentang perkara yang berlaku di bumi Mesir pada hari ini, dan hamba telah memulakan pengajian kita pada hari ini dengan ayat Al-Quran daripada surah Yunus tadi yang memberi gambaran kepada kita tentang Mesir yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Dan memanglah para hadirin sekalian, sebanyak 24 kali perkataan Mesir ini dinyatakan di dalam Al-Quran, dan ada yang dinyatakan secara jelas sharih, iaitu kalimah Misra, kalimah Mesir, dan ada yang dinyatakan secara tidak jelas iaitu dengan perkataan ataupun kalimah ardan ataupun mubawwa asidakin, tempat yang benar ataupun bumi yang mempunyai khazanah yang luas. Tetapi tujuan ayat tersebut juga adalah ingin menyatakan Mesir. Sebanyak 24 kali telah dinyatakan di dalam Al-Quran, dan ayat-ayat ini menggambarkan tentang negara ini adalah negara yang mempunyai banyak sejarah dan khazanahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Yunus ayat ke-87 kepada Nabi Allah Musa alaihi salam,
di mana Nabi Allah Musa berdepan dengan Fir'aun, pemimpin Mesir pada ketika itu yang zalim, yang mengkhianati harta rakyatnya, walaupun Mesir mempunyai khazanah yang pelbagai, negara yang kaya, muka buminya penuh dengan pelbagai khazanah, tetapi ia dimakan oleh Fir'aun dan kroni-kroni pemuka-pemuka Mesir pada masa itu, sehinggakan rakyatnya ditindas dan rakyatnya diberi kekayaan hanyalah rakyat yang menyokong dan berakhir dengan menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Dan perkara ini Allah Ta'ala jelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam, supaya kamu wahai Nabi Musa bersama dengan pengikut kamu, supaya jangan kamu biarkan Fir'aun bermaharajalela. Hendaklah kamu cari rumah di Mesir, beberapa rumah, kemudian kamu dirikan di dalam rumah itu sembahyang, solat, dan kamu pesan dengan kebenaran dan ajar, ceramah, tazkirah, sehinggalah pasukan, kumpulan, parti kamu itu akan membentuk sesuatu kekuatan untuk menghapuskan kezaliman Tawud yang telah dibawa oleh Fir'aun. Jadi cerita Mesir ini lama dah Tuhan cerita dalam Quran. Bermula daripada pemerintah Fir'aun, pelbagai Fir'aun, beratus Fir'aun. Dan kebetulan Fir'aun yang lawan Nabi Musa ni nyaselan ke air dalam Laut Merah. Dan Allah perintahkan Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun buat satu kekuatan, supaya pergi berdakwah, berceramah, memberi penerangan kepada Fir'aun dan rakyat di bawah pemerintah Fir'aun, supaya jangan demo khabar sikit, ingat bahawa Allah itu Tuhan dan hendaklah kamu menyembah Allah, bukannya sembah Fir'aun, dan jauhi daripada Tawud dan penindasan. Lalu sebab itulah bila Nabi Musa masuk dalam Mesir dan dia minta bantuan saudaranya Nabi Allah Harun, dan kemudian dia minta bantuan kawan-kawannya untuk cari satu markah, cari pejabat parti Islam masa tu, cari-cari, jumpalah berapa rumah. Lalu bila jumpa berapa rumah, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun dan juga dengan pengikut-pengikut dia pun menetapkan dan menjadikan rumah itu sebagai markah parti Islam semestilah lah masa tu. Pah juga. Jadi Fir'aun mencium pergerakan Nabi Allah Musa ini. Bila dia cium pergerakan ini, akhirnya dia ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam dan seluruh pengikut-pengikutnya. Bunuh. Tak ada kata jaga rigat, bunuh terus Fir'aun. Dia tak mai rigat, tak mai. Dia kata hak mana terlibat, ada markah tu terlibat, kita akan tak bagi elang, kita akan tak naik pakat, kita akan buang daripada tempat kerja, kita akan pindah tempat dia kerja. Tak ada Fir'aun, tak ada jenis tu. Dia akan salib, dia akan bunuh bersilang kerak. Ini kezaliman Raja Mesir Fir'aun pada masa itu. Dan bila Nabi Musa alaihissalam masuk dalam negara Mesir, dia melihat bahawa Allah, patut pun Fir'aun ni debel. Dia mengambil segala khazanah, kekayaan Mesir itu menjadi harta dia. Harta Mesir jadi harta rumah dia. Dan dia bagi hanya kepada orang yang menyembah dan orang yang mengikut dia. Orang tak ikut dia, tak ikut parti Fir'aun, maka orang ni dia tidak bagi. Gaji dia tak bagi, allowance dia tak bagi. Kau cawang ke wilayah-wilayah yang lain dia tak bagi. Nah, kalau dia bui pun, dia bui ke apa dia? Dia bui ke apa dia? Dia bui bering. Bantuan rakyat satu Mesir dia bui. Jadi Fir'aun menggunakan kekerasan ini. Jadi Nabi Musa alaihissalam pun berdakwah sehinggalah berlaku cerita sejarah Nabi Musa yang panjang, sehinggalah Fir'aun akhir sekali ditenggelamkan oleh Allah diselam di dalam Laut Merah. Itu cerita dia. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah menyatakan di dalam hadis yang jelas, di mana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-kirat fastausu bi ahliha khaira fa inna lahum zimmatan wa rahiman. Dalam riwayat yang lain dinyatakan, innakum sataftahuna misra wa hiya ardun yusamma fiha al-kirat fa idza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha fa inna lahum zimmatan wa rahiman. Sesungguhnya kamu akan membuka satu tanah. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya kamu akan membuka Mesir, dan Mesir ini adalah dipanggil negara Kirat, iaitu negara yang punya carat karat, menawayaknya mah banyak di dalam bumi Mesir, sehingga kan orang boleh timbang mah ni dengan pelbagai timbangan, nak berapa boleh. Ini kekayaan bumi Mesir. Fa idza fatahtumuha, bila kamu sudah buka Mesir, fahsinu ila ahliha, kamu kena buat memerintah dengan adil kepada rakyatnya. Fa innalahum zimmatan wa rahiman, kerana di kalangan keluarga rakyat Mesir ni ada ulama mentafsirkan zimmatan wa rahman ini, iaitu lah dahulunya isteri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, iaitu Siti Hajar al-Misriyah, orang Mesir. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Maryah al-Qibtiyah, juga daripada Mesir, daripada Qibti Mesir. Jadi kamu mesti menghormati ahli-ahlinya daripada keturunan yang mulia, iaitu daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu, keturunan-keturunan ini akan ada sehingga ke hari ini, yang akan memegang nasab yang mulia daripada kedua-dua Nabi Allah alaihissalam tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam satu hadis yang lain, idza fatahallahu alaikum misra fattakhidhu minha jundan kathifa, apabila dibukakan oleh Allah ke atas kamu Mesir, maka hendaklah kamu menjadikan ahli-ahli rakyat-rakyatnya tentera-tentera yang ramai, tentera-tentera yang besar jumlahnya. Fadzalikal jundu khairu ajnadil ard, maka itulah tentera Mesir sebaik-baik tentera di atas muka bumi. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar tanya, qala Abu Bakr as-Siddiq lima ya Rasulullah, kata Abu Bakar, apa yang begitu sebaik-baik tentera di atas muka bumi wahai Rasulullah? Qala li'annahum wa azwajuhum fi ribatin ila yaumil qiyamah, kerana mereka itu adalah tentera, dan kalau mereka tak pakai pakaian seragam tentera pun, mereka menganggap mereka tentera, dan mereka menjadikan isteri-isteri, keluarga-keluarga mereka tentera mempertahankan kebenaran sehingga hari kiamat. Ini adalah kekuatan tentera-tentera Mesir dan pasukan-pasukan tentera Mesir, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama khilaf dalam hadis ini, ada yang katakan hasan li zatihi dan ramai yang mengatakan dhaif. Sekalipun dhaif, dia adalah hujah, dia adalah boleh dijadikan hujah untuk amalan kita. Jadi gambaran-gambaran ini menjelaskan kepada kita bagaimanakah Mesir ini adalah satu tempat yang akan melahirkan suatu kekuatan tentera yang hebat. Nah, dan kemudian dia menjadi suatu markas, suatu lokasi yang akan melahirkan dan membuka satu fathun, kemenangan kepada umat Islam. Sebab itulah pada hari ini kita melihat bagaimana revolusi-revolusi Mesir terus berlaku sehingga kepada hari ini. Thawrah Mesir ini berlaku sehingga pada hari ini. Dan kita melihat bagaimana thawrah itu tidak berlaku kerana kerajaan zalim Fir'aun yang diperintah oleh Fir'aun pada hari itu, turut sama diperintah, diikuti jejak langkah oleh Fir'aun pada hari ini. Tuan-tuan tengok pada zaman Husni Mubarak, bila dia memerintah Mesir, setelah dibuat analisis kajian oleh hukukul insan tentang hak-hak kemanusiaan, solidariti kemanusiaan, hak-hak kemanusiaan Mesir, telah mengeluarkan bahawa setelah Husni Mubarak memerintah dan kerajaan-kerajaan dulu memerintah, sama saja dia kata menjadikan rakyat-rakyat Mesir berada di dalam suatu kesengsaraan yang terlalu teruk. Contohnya pada zaman Husni Mubarak, ini sebagaimana yang telah dikeluarkan perangkaan statistik oleh hak kemanusiaan Mesir,
20 juta masyarakat Mesir mempunyai keuzuran yang kritikal, sakit fasyal kilawi, buah pinggan yang kritikal, payah nak selamat dah kerana kekotoran yang apa berlaku, airnya apa semua sekali tidak cara oleh apa nama kerajaan Mesir. Pada Mesir juga 1200 setiap tahun berlaku kes membunuh diri. Dalam setahun 1200 kes bunuh diri kerana perahnya tak ada kerja. Ini apa nama kerja memang tak ada, menganggur banyak, menganggur ratusan ribu, bahkan itu ratusan ribu tu dalam perangkaan hanya di dalam 6 bulan sahaja. Kemudian 48 juta orang fakir miskin yang hidup di tepi-tepi bandar-bandar kecil, 48 juta dan 2.5 jutanya hidup di di tempat-tempat yang tidak mempunyai alat-alat kemudahan, duduk di atas bukit, duduk di padang pasir, 2.5 juta bahkan 1.5 juta hidup di atas kubur, bukan hidup dalam kubur, dalam kubur Ramadan. Nah, hok atas kubur 1.5 juta atas kubur. Kalau kita pergi sebelum daripada Universiti Al-Azhar sampai Universiti Al-Azhar, kita akan lalu nama dia Husin, Syarif Husin, sempena nama apa cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kot tu sepanjang kubur, situ kubur di Kaherah yang terbesar. Dan kita tengok di situ masyarakat Mesir duduk 1.5 juta duduk atas kubur. Kerana tidak ada penginapan yang apa nama disediakan oleh kerajaan. Kemudian 12 juta rakyat Mesir tidak mempunyai apa-apa tempat tinggal, duduk atas kemah. Dia buka kemah lagu ni hok kecil ya, duduk situ lah. Tak, beranak pinak situ lah. Lagu mana kita tengok 10, 15, 30 tahun dia hidup di dalam kemah dan masuk hanya masuk lagu tu saja. Tak, musim sejuk memang terlalu teruk. Kemudian 40,000 penyeksaan secara rasmi dikeluarkan oleh perangkaan ini pada tahun 2009. Polis telah menyeksakan rakyat dia yang bercanggah dengan pendapat dengan kerajaan sebanyak 40,000. Ini pada tahun 2009 saja. Bahkan pada tahun 2007, 93 kematian akibat seksaan. Tahun 2007, 93 saja. 98, 112 akibat penyeksaan, masuk jara, diseksa, mati. Nah, dan keluarga tidak boleh buat tindakan, peguam tidak boleh diambil tindakan peguam, kerana kalau ambil tindakan dia kena rigak, dia seksa, mati pula. Jadi oleh kerana itu orang tidak berani, keluarga mati dalam jara, mati lagu tu ya, masuk dalam jara, lagu tu ya. Betapa zalimnya kerajaan yang telah dilakukan oleh Husni Mubarak ini. Ini pada masa dia. Sebab itulah bangkitnya rakyat, rakyat bangkit. Bila rakyat bangkit, maka rakyat pun membuat satu perubahan, inginkan perubahan baru di dalam dunia Mesir itu. Kalau kita tengok rakyat ni lama dah nak marah. Sebenarnya revolusi pada tahun setahun sebelum daripada hari ini. Revolusi itu berlaku setelah mana pertama Mus'ad Sayyid Muhammad Qutb, seorang accountant, telah diseksa di dalam penjara setelah daripada dia ditahan reman 3 hari kerana dia telah menyuarakan pandangan kepada kerajaan yang tidak adil sahaja. Dia diseksa 3 hari, akhir sekalinya dibawa ke hospital dan dia mati. Rakyat bangkit. Bila rakyat bangkit, tapi diambil tindakan dalam kelompok yang kecil. Kemudian pada tahun 2005 dan 2006 diruntuh sekolah Al-Jazirah Al-Iskandariah. Sekolah ini dimiliki oleh Parti Islam Semesir, PAS, Ikhwan Muslimin Mesir. Dia bina sekolah untuk mendidik anak-anak. Saya itu pastilah, kalau kita dia buka pasti dia buat sekolah untuk didik anak-anak supaya faham Al-Quran, faham Al-Sunnah. Tiba-tiba kerajaan arahkan supaya roboh, runtuh sekolah tersebut. Maka sekolah tersebut diruntuh dan sekali lagi berlakunya revolusi yang kecil tetapi tidak runtuh lagi kerajaan. Sehinggalah pada tahun 2010 apabila seorang pemuda yang bernama Khalid Sa'id, dia pada bulan Jun 2010 dia telah mendedahkan di laman-laman internet, laman YouTube, Twitter, dia
keluarkan satu video, iaitu video pasukan polis yang terlibat dengan pembelian dan pengedaran dadah secara berleluasa. Lalu dia ditangkap dan dia diseksa, hancur muka tubuh dia, mati. Bila dia syahid, lalu bangkitlah rakyat Mesir sehinggalah berlaku revolusi itu. Revolusi tahun, tahun lepas. Dan hebatnya revolusi ini, semua masyarakat keluar, termasuk masyarakat Kibti, masyarakat Kristian, masyarakat Islam, orang muda, orang tua, keluarga, anak-anak, keluar untuk menzahirkan kepada kerajaan yang zalim Husni Mubarak bahawa kamu telah melakukan kezaliman dan rakyat tidak lagi mahu kepada kamu. Keluar belaka. Dan hampir 800 orang syahid kerana ditembak dan kerana dilakukan macam-macam penindasan. 800 orang telah gugur pada masa itu. Nah, jadi apabila berlaku pertama sekali bantahan rakyat ini, rakyat bangkit di masjid dengan dia membuat slogan Jum'atu Al-Ghadab, hari Jumaat kemarahan. Mana Jumaatul Ghadab? Seorang syekh berkhutbah menyatakan kemarahan kepada kepimpinan yang mewarisi kepimpinan Fir'aun dulu. Jumaatul Ghadab. Kemudian hari Jumaat ni pula dia nama Jumaatu Ar-Rahil, Jumaat pergi kamu, berambus kamu, pemimpin yang menzalimi rakyat. Pokok ramah tu bik, pokok ramah tu bik. Kemudian Jumaat ke seterusnya dia panggil Jumaatu Sa', ramah dah di antara orang yang terlibat dengan revolusi ini mati. Ramai yang syahid, kena tembak, kena bunuh. Maka dia keluar Jumaat yang khususnya, nama dia Jumaatu Al-Thar ataupun Jumaatu Sumud. Dia keluar, dia kata Jumaat kesatuan dan akan membalas balik apa nama kerajaan yang telah membunuh dengan sengaja dan berleluasa rakyat-rakyat dia. Keluar dan ada yang bertempur dengan pihak polis. Lalu apabila tidak berkesudahan juga, rakyat kata dan diketuai oleh Ikhwanul Muslimin, kita kata kita akan buat Jumaat yang seterusnya sebagai Jumaatul Maut, Jumaat kematian. Hari ini rakyat sanggup mati demi Mesir, rakyat saya. Keluar, lalu keluar dan ternyata apabila hari Jumaat terakhir, bila dia keluar dan esok keesokannya dia menyatakan bahawa kita rela mati demi negara kita, lalu askar Husni Mubarak pun takut, askar tak jadi tembok dan dia pun lari ke Syam Syekh. Sehinggalah Jumaat yang seterusnya rakyat bangkit dan menyatakan slogan Jumaatun Nas, Jumaat kemenangan. 4 kali Jumaat, Jumaat kelima menang. Nah, tertibnya penyusunan revolusi, sejarah yang telah dibuatkan penentangan yang kepada kerajaan zalim secara tertib dan berjadual oleh rakyat Mesir ini. Kita tengok. Jadi Husni Mubarak pun jatuhlah dan pun nama duduk dalam jarum macam-macam. 5 kali dah kita dengar mati, pakai hari ni hidup lagi. Sekali mati, sekali mati kerana tidak mahu terlibat dengan kes-kes mahkamah dan macam lagi. Tetapi mereka merancang untuk menjatuhkan kembali kerajaan yang telah dipilih oleh sah oleh rakyat, iaitu Dr. Muhammad Mursi daripada Ikhwanul Muslimin dan yang menjadi ketua presiden kepada Freedom Justice Party FGP ataupun Parti Hurriyah Wal Adalah pada ketika itu. Lalu setelah dia menjadi presiden Mesir, tidak siapa sangka seorang rakyat biasa yang telah menjadi presiden Mesir. Dan orang Mursi ini ialah orang juruh, orang bagus, orang ngapa Quran, hafiz Quran 30 juzuk. Bini dia ngapa Quran, hafizah. Anak-anak dia hafiz Quran belaka, walaupun kerja engineer, kerja doktor, duduk di Amerika, tapi hafiz Quran. Inilah satu tarbiah yang dibina oleh keluarga Mursi, Dr. Mursi ini, dan menjadi presiden Mesir. Ternyata apabila seorang presiden yang mempunyai imej Islam ini ditakuti oleh golongan Tauhid sekular yang jahat, yang taksir kepada Islam, lalu mereka merancang bersama dengan musuh-musuh Islam daripada barat dan juga daripada negara-negara teluk dan daripada pemimpin-pemimpin agama, termasuk ada yang Kristian dan ada agama Islam, yang menyokong sekular dan juga Tauhid yang dijalankan di Mesir. Sehinggalah pada hari ini kalau kita tengok, berlaku balik revolusi itu, berlaku balik suatu kebangkitan rakyat untuk menyatakan
kepada presiden baru bahawa rakyat tak puas hati. Tapi siapa yang buat kali ini? Yang dibuat kali ini oleh dia panggil mutamarridin, puak-puak tamarruk. Tamarruk ni ialah puak-puak yang dia kutip tanda tangan daripada rakyat supaya menjatuhkan presiden, tidak mengiktiraf presiden Dr. Mursi ini, dan setelah dia kutip tanda tangan, dia akan bagi bantuan rakyat satu Mesir, bring. Dia bagi bring kepada orang yang membawa penentangan ini, dia bagi 1,000 junai. 1,000 junai ni duit Mesir, lebih kurang duit kita 700 RM lah. Banyak pada bring. Kemudian bagi orang yang keluar pakar apa nama ni, tali lilit di kepala, pakar irhal, iaitu irhal yang Mursi, berambuh kamu Mursi, hak ni dia beri 500 junai, lebih kurang bersamaan dengan 300 RM duit kita. Bantuan rakyat satu Mesir dibagi untuk menjatuhkan siapa? Menjatuhkan presiden yang sah. Jadi rakyat tak tahu gapo ni bangun. Hak mana tak tahu gapo bangun? Dia hak mana hak jahat? Hak mana apa duduk di dalam United Mubarak National Organization? Hak tu bangun belaka. Dah. Bangun. Jadi bila bangun dan mereka berada di Tahrir Square seramai pada 29 hari bulan sebenarnya 2 juta. Dan pada 30 hari bulan lebih kurang 2 juta lebih-lebih sikit. Tetapi mereka rakyat yang menyokong kepimpinan Dr. Mursi ini berada di masjid sekitar Masjid Rabah Al-Adawiyah di Nas City sebanyak 4 juta lebih. Jadi ramai yang menyokong. Bahkan ada rakyat-rakyat lain yang menyokong dari rumah. Dia kewah, dia akak flash mob dan juga derom se dan flash mob gambar Dr. Mursi, menandakan sokongan mereka dari rumah kerana mereka tak berani nak keluar kerana dia, pihak mutamarridin tamarruk, pihak pemberontak tersebut telah diberi senjata. Pertamanya memang negara Teluk terlibat dan ada pihak-pihak negara Teluk ni agak banyaklah. Jadi Abu Dhabi pun terlibat, apa pun terlibat, ini kenyataannya jelas daripada Ikhwanul Muslimin. Dan yang terlibat juga ialah siapa? Ialah Kementerian Dalam Negeri, iaitu pasukan polis, semua terlibat memberi senjata kepada pemberontak untuk menjatuhkan presiden yang sah. Jadi polis rupa-rupanya dan Menteri Dalam Negeri berpihak kepada pemberontak untuk menggulingkan presiden yang sah. Baki lagi ada Kementerian Pertahanan, iaitu Kementerian Pertahanan ini dipegang oleh Abdul Fattah Al-Sisi. Jeneral Abdul Fattah Al-Sisi ini antara orang askar yang paling baik, yang paling berkredibiliti, yang paling beretika di zaman Husni Mubarak. Jadi bila askar lain tak pakar belakang Dr. Mursi buan-buan, lantiklah Menteri Pertahanan Abdul Fattah Al-Sisi sebab dialah yang paling baiknya. Rupa-rupanya yang paling baik di zaman Mubarak Fir'aun juga. Tak lagi cahaya demo ni. Akhir sekali rupa-rupanya dia lah yang menjadi ejen kepada Israel untuk menjatuhkan kepimpinan Dr. Mursi, presiden yang sah, dengan dia membawa sebahagian daripada tentera, turus tenteranya, untuk menjatuhkan kepimpinan Dr. Mursi yang sah. Lalu dia buat kenyataan panggil setelah daripada dia beri kepada presiden 48 jam sahaja saya bagi, kemudian selepas daripada itu kalau Dr. Mursi tidak dapat kendalikan haru biru yang berlaku maka kami akan mengambil alih. Rakyat bila dapat dengar, bila dengar askar nak ambil alih, rakyat bangkit dan bangun. Dan askar berpecah kepada dua. Askar, ramai askar berpihak kepada rakyat. Askar Mesir ini tak bodoh, mereka cerdik. Kalau kita tengok, kita pergi ke kamp-kamp askar, dan saya pergi dua kali dan ikuti majlis agama syariah yang dilakukan oleh kamp askar. Lalu dia lantik seorang jurucakap syariah mengajar di situ hukum ahkam syariah, sehingga kan mereka menerang tentang agama Islam bermula daripada ibadat, muamalat, munakahat, jenayah, sehinggakah mereka menceritakan tentang perjuangan kamu mestilah diletakkan syahid. Dia mengajar askar-askar dia tentang erti syahid dan bagaimana pahala syahid, dan kamu askar kena berniat untuk menjadi golongan syuhada kerana Allah akan meredai kamu. Termasuk askar itu Kristian, diajar syahid,
Allah redai kamu. Ini berbeza dengan askar asal tempat kita. Askar tempat kita, anjing ularnya makan begitu ya. Dah, semayang tak tahu. Hak mana yang tidak semayang? Tetapi hak mana yang semayang ramai juga. Tetapi kalau kita tengok kepada pendidikan yang dilakukan di sana, maknanya kita tengok memang betul ada askar-askar yang begitu meninggikan slogan syiar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita yakin bila hamba baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, idza fatahallahu alaikum misra fattakhizu minha jundan kasifa, bila Allah membuka kepada kamu Mesir sikit kepada Islam, maka hendaklah kamu ambil rakyat-rakyat kamu jadi tentera-tentera yang besar. Jadi askar berpihak kepada rakyat dan rakyat sendiri akan menjadi askar. Dan ini kalau kita tengok pada hari ini, askar dia di Mesir ni dia ada dua askar. Satu dipanggil Harisu al-Jumhuri, satu dipanggil Jaish, ya, Jaish Jumhur. Jadi Jaish ni askar, Haris Jumhuri ni ialah penggawa-penggawa askar-askar Republik yang di bawah kuasa Presiden. Menteri Pertahanan tak boleh arah ni. Dah, yang ni yang mengarahnya Presiden. Sekarang ini Dr. Mursi telah dikawal oleh askar-askar Republik tadi. Sebab tu sekarang ini penangkapan telah berlaku. Warang-warang tangkap telah dikeluarkan kepada semua pemimpin-pemimpin parti-parti yang menyokong Dr. Mursi. Parti Salafi, parti Ikhwan, parti apa saja yang menyokong telah ditahan tangkap. Dan kita melihat tokoh-tokoh kepimpinan Ikhwanul Muslimin ramai yang ditangkap dan diseret. Dan apa nama kemarin, tiga hari lepas, amu telefon kepada bekas Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin, Syekh Mahdi Akif, yang umur 84 tahun, 84 tahun dah umurnya. Tua dah. Dan dia pernah mari di Kelantan, pernah mari di Malaysia dalam keadaan dia uzur itu. Dia telah menyatakan bahawa kritikal, masalah Mesir kritikal, bukan mudah kerana golongan Taruk ini tidak berkesudahan dan mereka akan membunuh rakyat-rakyat. Dan dia kata dia sampai dia bermimpi dia mati di dalam penjara, sedangkan dia separuh umur dia 30 tahun dia duduk dalam penjara. Dia pernah hidup dalam penjara 30 tahun, tak pelik kalau kena penjara. Dan semalam anak dia telah hantar mesej, dia kata baba, iaitu ayah dia, telah pun diheret oleh polis masuk. Maknanya dia di antara umur 84 tahun, bekas pimpinan Mursyidul Am juga ditangkap dah kemarin. Dan kemarin kena tangkap. Dan apa nama, hari ini akan berlaku penangkapan baru kerana dia akan bertindak sehingga akan membunuh presiden yang sah, iaitu Dr. Muhammad Mursi. Tapi ternyata kita tengok susah kerana dikawal oleh askar-askar yang berpihak kepada rakyat. Dan askar-askar Assisi ini, kita tengok kemarin Dewan Senat Mesir telah bersidang secara tergempar membuat usul kepada majlis tentera yang dipimpin oleh Abdul Fattah Assisi bahawa mereka memprotes Abdul Fattah Assisi sebagai Menteri Pertahanan, dan mereka minta Assisi turun segera, dan mereka minta Adli Mansur, iaitu presiden palsu, presiden yang baru diangkat yang bersumpah kemarin, itu adalah presiden yang sah. Majlis Senat, Dewan Senat ni telah membuat usul tergempar untuk menjatuhkan apa, Menteri Pertahanan. Jadi maknanya kerajaan ini juga rakyat, ramai rakyat, dan ada pemimpin-pemimpin negara Mesir hari ini yang memang tidak bersetuju dengan kepimpinan pertahanan, Menteri Pertahanan, dan juga Adli, apa nama, Adli Mansur. Adli Mansur, amo banyak dengar orang kata dia Kristian, dia Kristian, sampai maklumat begitu dalam Facebook, dalam apa. Cuma amo bertanya dengan pimpinan Ikhwan di sana, dia kata apa nama, dia Islam setakat ni. Setakat ni. Nah, jadi kalau kita dengar begitu, mana kita abahlah waktu dia Kristian tu. Tapi Islam pun nanti jahat lah. Nanti jahat untuk menjatuhkan rakyat. Jadi rakyat telah protes. Dan kemarin rakyat bangkit, iaitu rakyat di apa nama, muhafazah, dia panggil di Asyut, di Sina, di Sinai. Sinai ni orang kita pergi travel, naik ada bukit Tur Sinai situ. Kemudian di Asyut, di Aswan, kemudian di Luxor, kemudian di Gina, kemudian di, ada 5-6 tempat rakyat telah bangkit. Dan puak-puak ni dia panggil puak Saidi. Orang ngaji Mesir dia tahu arak Saidi ni arak ganah. Kalau kita balah, kita napa, dia balah, dia mai jak tikai ngat pisah lalu. Ni arak ni. Jadi arak-arak ni, arak-arak Deben ni telah pun bangun, bangkit
Dia kata, kami beri kepada majlis tentera, kepada Menteri Pertahanan Asisi dan kepada Presiden yang palsu Adli Mansur, kami beri masa 48 jam sahaja supaya turun dan beri kepimpinan yang sah Dr. Mursi balik. Allahu Akbar. Rakyat bangkit dan rakyat mohon minta agar presiden palsu itu turun dan menteri pertahanan tarik tentera-tentera dia duduk serang rakyat. Kalau tidak 48 jam lepas 48 jam mereka perang juga, maka kami akan bertumpah darah, kami akan rela mati demi Mesir dan kami akan menghancurkan segala. Jadi dia beri 48 jam juga. Ingat demo je boleh beri 48 jam. Nah, maknanya walaupun mereka bukan tentera tetapi mereka telah menjadi ajna dan kasifa. Inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana setiap mereka telah menjadi tentera. Sebab itu kita tengok apabila mereka diberi menjadikan mereka ini sebagai tentera, mereka pun apa nama berlatih selalu. Di Rabah Adawiyah apabila dinyatakan kita ni Mesir ni akan dihancurkan oleh Taruk, kita tak mau pertahankan. Dan kitalah lagi yang faham ini untuk mempertahan. Nak suruh kepada masyarakat luar mereka tak cara. Lalu dia kata kami akan menjadi tentera Mesir. Lalu dia pun paping berlatih kawak di depan masjid, tempat demonstrasi berlatih situ-situ. Dan kalau boleh kita tengok gambar-gambar yang dihantar oleh gambar-gambar jelas dalam Al Jazeera pun ada. Kita tengok rakyat Mesir sedang paping berlatih tentera di tempat revolusi untuk menjadi tentera dan belajar untuk syahid. Ada meletakkan diri untuk syahid. Dan inilah kalau kita tengok setelah daripada berlakunya rejim yang kedua ini ingin menjatuhkan kembali Mesir, kita tengok kerana mereka dengki dengan pentadbiran Dr. Mursi yang hebat. Dr. Mursi 100 hari pemerintahan Dr. Mursi, kalau kita tengok di sini Dr. Mursi telah berjaya dalam 100 hari menaikkan hasil gandum yang menjadi hasil asasi masyarakat Mesir 20% di zaman Mubarak tiap-tiap tahun, 20, 15, 18% hasil gandum. Jelapan gandum tidak berjaya, tetapi bila Dr. Mursi naik, dia menjadikan makanan asasi, asasi apa mana gandum ini sebagai jelapan gandum negara Mesir, sehingga kan 100 hari dia memerintah telah naik 60% hasil gandum sahaja. Ini kejayaan dia. Kemudian dia telah menjadikan bangunan terusan Suez sebagai pasaran bebas dunia. Masuklah orang mana nak masuk, tak apa, nak lalu kot terusan Suez. Dan kalau kita tengok terusan Suez pada zaman Mubarak hanya masuk 5.6 bilion USD dolar Amerika, tapi ketika mana Mursi pegang 100 hari sudah naik 100 bilion USD Amerika. Ini kejayaan Dr. Mursi. Kemudian dia bina di negara dia, iaitulah bangunan Samsung. Samsung ni kita jangan kata telefon saja. Ambo kejut ni masa ambo duk belajar sana lagi, dah ambo kejut ada kereta Samsung. Tengok Samsung, tengok belek-belek kereta dah Samsung jenama kereta pun ada. Jadi maknanya dia telah buat satu bangunan, dan khususnya kepada sistem mobile tadi, buat bangunan Samsung. Dan apabila dia buat bangunan tersebut yang terbesar yang sekarang ini di daerah Bani Suif, tempat tersebut, dan ini akan menjaminkan barangan-barangan elektronik yang murah kepada rakyat-rakyat dia. Dia telah buat dalam 100 hari. Telah berjaya. Dan Mursi telah bina satu kilang untuk membuat senjata sendiri. Tak sahih lagi import sebelum daripada ni Husni Mubarak ambil daripada Amerika, ambil daripada tempat-tempat dia nak. Tetapi Mursi telah batalkan daripada Amerika dan batalkan daripada tempat-tempat tertentu, dan berakhir dengan pada dia buat kilang senjata sendiri, Dr. Mursi. Kemudian dia buat kilang tablet, iPad. Mesir sudah maju, bahkan maju lama dah, tapi zaman Mubarak piti habisnya makan kepada dia. Suzan Mubarak bini dia sendiri itu apabila dia pergi ke luar negara, dia borong dah luar negara, dua kapal terbang buat kelik, dua kapal terbang buat kelik baik. Lebih 4 juta bet dia, 4 bilion berkali. Nah, kalau bet sini 4 juta, bet dia 4 bilion. Ada cicing apa? Dua kapal terbang. Maknanya kalau begitu
Memang pembangunan Mesir ini tidak boleh dilakukan. Tapi 100 tahun saja pemimpin yang adil, yang reti Quran dan Sunnah, bila bangkit, maka dia sudah buat apa dia? Buat kilang tablet dan iPad sendiri yang harga berpatutan. Rakyat Mesir nak ngaji guna iPad pun boleh, dah tak ada masalah. Dulunya susahnya mereka. Pendidikan Mesir tersekat dengan sebab sebab kepimpinan yang mereka sendiri pada zaman Mubarak. Dan kalau kita tengok sekarang ini, Mursi membuka kembali jalan darurat, jalan darat apa nama Mesir Sudan yang telah ditutup zaman Mubarak. Dan sebenarnya jalan darat Mesir Sudan ini ialah jalan ekonomi yang akan membangunkan, memberi banyak apa nama keuntungan kepada ekonomi Mesir. Mursi telah buat yang ini dinafikan dan ini yang tidak dinyatakan oleh akhbar-akhbar media-media kepada rakyat Mesir. Yang dia bagi tahu, Mursi ini air karak. Mursi ini tengok jalan, dia kata siapa habis, dia pukul gambar tepat, tepat tak siapa. Memanglah siapa ada situ. Dah tolu budak ni. Jadi maknanya wartawan-wartawan jadi upah. Ni perannya wartawan. Hak jadi wartawan ni beringat moleklah. Lah. Kita jangan tidak telus. Nah, kita nak rayak bandar tu kota, kita pergi ke tempat orang lepas apa, kita pun pukul situ, pah, kita pun rayak Kelantan kota, kita tunjuk gambar siapa, orang kata Allah Kelantan memang pun kota ni kota, orang tunjuk gambar siapa, perenang dia siapa dia, mari daripada orang pukul gambar tadi. Lagu tu lah orang yang khianat. Dia tak pukul gambar tempat comel, dia tak pukul gambar tu. Jadi inilah media-media yang telah diwujudkan dalam masyarakat sepanjang 100 tahun dan sepanjang setahun pemerintahan Mursi. Lalu ada rakyat yang terkesan, dia pun bangun irhal pakat berambuh kamu Mursi. Ini lah. Jadi sebab itu setelah 30 tahun genap setahun pemerintahan Dr. Mursi ini, maka Mursi telah melakukan banyak sekali apa nama pembaharuan-pembaharuan. Dan kalau kita tengok rejim yang baru ini, mengikut penganalisis politik dan pimpinan Ikhwan sendiri menyatakan bahawa sebenarnya setelah daripada Presiden Dr. Mursi dia umumkan, dia kata saya memutuskan hubungan diplomatik negara Syria dan Mesir, dan kedutaan Syria di Mesir serta-merta ditutup kerana marahnya dengan kejadian yang berlaku di negara Syria. Bashar dan pengikut-pengikutnya yang membantai, membunuh, menzalimi rakyatnya, Mursi kata kita putus hubungan dengan Syria. Kemudian saya galakkan rakyat Mesir untuk keluar berjihad di Syria, bantu sahabat-sahabat saudara kamu di Syria, bunuh mereka-mereka yang ingin membunuh rakyat, dan kami Mesir tidak akan ambil apa-apa tindakan undang-undang pun kepada kamu. Kepimpinan keluar daripada presiden. Lalu bila lagu tu Israel pun takut, bila lagu tu Syria pun takut, kerana mereka tahu orang Mesir ni dia to be, mereka dia akan berjuang bersungguh-sungguh. Dan dinyatakan oleh sumber Ikhwan yang jelas, mereka menyatakan hari pertama sahaja Mursi ijtihad untuk keluar, siapa nak berjihad keluarlah ke Syria, dikatakan daripada capu anak muda, dan ada di kalangan mereka Muslimah, dikatakan lebih 100 orang dah setelah daripada ucapan Dr. Mursi, 100 orang dah sanggup pergi. Jadi ini menggambarkan bahawa Presiden Mesir yang baru yang sah ini adalah presiden yang ingin mengembalikan kesejahteraan ummah dan menyatupadukan seluruh dunia-dunia Islam. Jadi benda ini didetek oleh Barat. Tak. Cuma Obama cerdik sikitlah baru ni. Apabila dia jatuh dan dia kata, kenapa kita mereka mengiktiraf presiden yang apa dilantik oleh rakyat, dan kita minta kalau boleh janganlah askar ni apa nama membuat satu rampasan presiden. Mana Obama ni saja ya dak cerdiklah sikit nampak. Tapi hak Saudi nya tahniah di atas presiden palsu yang baru, bodoh. Hak tu hak bodoh dak, dah tahu dah ni presiden sah, dah tahu dah tu hak tu digulik, tapi gi ucap tahniah juga. Hak orang Islam nya tak cerdik. Nah, orang putihnya walaupun daripada perancangan dia, tapi cerdik sikit. Dan kita amat-amat sakit hati apabila ada yang menyokong bersama-sama dengan penggulingan presiden yang sah ini ialah orang agama, iaitulah yang menjadi Syekhul Azhar pada hari ini. Tapi hamba minta satu daripada rakyat Kelantan biar faham, sebab hamba ada sedih juga kadang-kadang orang kata Azhar sendiri pun
Setuju dengan penggulingan Mursi. Mana ulama-ulama Azhar kata hebat ni? Jangan salahkan ulama Azhar. Jangan salahkan institusi Al-Azhar. Rais, Jamiah Azhar lain, Syekh Azhar lain, ulama-ulama Azhar lain. Tahukah kita ni di Masjid Rabaah Adawiyah, orang yang pergi bersama bawa kapal, pergi tak balik dah. Kami bawa kapal-kapal untuk syahid. Kalau kami mati, kapal situ kami. Siapa? Ulama-ulama pensyarah-pensyarah Universiti Al-Azhar. Dan mereka ditembak. Dan ada mereka di kalangan mereka yang ditembak. Sudah 18 orang yang gugur syahid semasa solat tahajud setelah mursi digulingkan. Mereka tidak berganjak pada 3 pagi solat tahajud. Askar ditembak, pum-pum-pum-pum pergi tembak. Mereka tetap semayang. Tidak lari pun, bunyi bedil, tidak lari. Dan 18 tu syahid tu. Dan ada lebih kurang ratusan yang cedera. Nah, dan sebelum daripada ini ramai dah 500 lebih yang cedera. Siapa? Di kalangan ulama-ulama Azhar, di kalangan pensyarah-pensyarah Jamiah Al-Azhar. Dan mereka marah, cukup marah dengan Syekh Al-Azhar ini. Syekh Al-Azhar ini individu dia. Kita tidak boleh salahkan pondok. Kita kata bahasa, kata ulama-ulama pondok. Apabila ada ajilah geti seorang aja yang apa nama kata kursi, tak boleh salahkan pondok. Jadi ni amun nak bagi kepahamilah, sebab cok cemar, takut tercemar institusi Al-Azhar yang memang membantu pergerakan Islam dan membantu meninggikan martabat Islam sampai ke hari ini. Syiah tak boleh masuk Mesir. Siapa yang halang Azhar? Tempat kita ni ada Syiah. Nah, Mesir Syiah tak boleh masuk. Seminggu lepas di Giza, 5 orang penganut Syiah dibunuh. Dia jumpa je Syiah dibunuh selalu. Walaupun soal Muhammad terlalu ganas, tapi nak bagi tahunya Syiah no di Mesir. Pak kita ada. Siapa ulama Azhar yang mempertahankan taksi masuk anutan yang pelik, yang kutsi, yang kutsi kodan? Jadi kita tidak nafikan yang bersalah itu ialah Syekhul Azhar. Memang Syekh Azhar ni sebenarnya dia ni ketua biro politik Hizbul Watani Zamir Mubarak. Dialah ketua biro politik UMNO Zamir Mubarak. Dia naik Syekh Azhar sebab Mubarak suruh. Dan amudailah dengan Syekh Ahmad Tayyib ni, dan kita banyak berlaku khilaf dengan dia masa dia jadi mufti. Dia mufti sebelum daripada Syekh Dr. Ali Jumaat. Mufti sementara naik rektor Jami'ah Al-Azhar. Jadi rektor Jami'ah Al-Azhar, masa tu kita mewakili Persatuan Malaysia, kita pergi jumpa Syekh Azhar. Kita kata kami tidak bersetuju dengan kenyataan rektor Al-Azhar yang ingin meninggikan yuran Universiti Azhar, sedangkan Universiti Azhar sentiasa memberi yuran percuma. Dia kata, kami nak jadikan Al-Azhar sebagai Oxford University. Kami nak tiru Oxford University. Bila dia kata nak tiru Oxford University, dia pun naik yuran. Sebenarnya Azhar ni seria dua ria je yuran dia. Satu tahun ni. Dua ria kita, 3 junih berapa lebih, hamba tak ingat dah. Tapi loan ni, ribu dah, masuk ribu dah. Nak sambung master, berapa ribu dah. Nak sambung PhD, berapa ribu dah. Kenapa? Kerana dia kata, mana boleh universiti tidak ada yuran. Tak standard, nampak tak kemah. Jadi kami nak tiru Oxford University. Naik yuran, zaman dia. Dan dia memasukkan beberapa pensyarah-pensyarah yang pemikirannya cukup liberal. Yang boleh, liberalisme. Yang boleh bercampur dengan ideologi-ideologi yang macam-macam. Kerana dia nak memasukkan semula Syiah dan nak masuk semula sosialis di dalam Al-Azhar. Tetapi ternyata telah di-backup dan ditentang oleh ulama-ulama Al-Azhar yang ramai. Jadi oleh kerana itu, kita tidak bersetuju dengan Syekhul Azhar sekarang yang bersama-sama pentas dengan Al-Sisi ingin menjatuhkan mursi. Dan kita mohon rakyat Malaysia, rakyat dunia memohon supaya dia menarik balik dan dia bertaubat demi menjaga maruah Universiti Al-Azhar dan ulama-ulama Al-Azhar. Kalau tidak, kita bimbang rakyatnya akan ajar dengan cara keganasan. Itu yang kita bimbang. Dan apa terjadi itu ikut dia lah. Jadi apa nama, isu ini ramai, terlalu banyak, tidak berkesudahan. Dan hamba minta maaf, terpaksa habis awal kerana ada satu tempat lagi. Cuma hamba nak nak dengar isu Mesir secara live dan bervideo, kita nak tengok. Maka dijemput ke solat hajat dan munajat keamanan Mesir dan Suria. Solat hajat keamanan ini akan diadakan pada 6 Julai, iaitu hari Sabtu esok pukul 4 pagi. Pagi esok, 4 pagi esok di Putih. Di Putih semua dijemput. Di Putih 4 pagi esok.
Esok hari satu 4 pagi tu. Tidur malam ni 4 pagi tu. Ada takut tukar lagi. Jadi kita akan solat ajat, munajat, dan selepas daripada subuh kita akan membuat sedikit tayangan kes yang berlaku dan diulaskan dengan lebih terperincilah apa nama tentang apa yang berlaku di suasana di Mesir dan di Syria pada hari ini. Kita nak masyarakat Kelantan ini memperjuangkan umat Islam di Syria dan di Mesir, dan doakan mereka supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan dan kemenangan kepada mereka. Setakat itulah dahulu kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna minas salihin. Allahumma a'izzana bil islam wa a'izzal islam bina. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustada'afin fi suria al shakika wa fi misra al arabiyya wa fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin. Allahumma ja'al liwa'ahum liwa'a la ilaha illa Allah wa ja'al jihadahum khalisan liwajhika al karim litakuna kalimataka hiya al ulya wa kalimatal ladina kafaru al sufla. Ya Allah, berilah ya Allah kepada kami ya Allah untuk kami mendaulatkan agama kamu di atas muka bumi ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, izzahkan, muliakan kami dengan agama Islam ya Allah, dan muliakanlah agama Islam dengan sebab kami orang-orang Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami akan kekuatan untuk kami membantu umat Islam yang ditindas di seluruh dunia ini ya Allah. Khususnya Engkau berilah bantuan saudara-saudara kami yang ditindas, dibantai di Syria ya Allah, di Mesir ya Allah. Berilah kekuatan kepada mereka dan jadilah mujahidin mereka berjihad untuk mengangkat kalimah la ilaha illallahmu, dan jadilah mereka berjihad untuk meninggikan kalimahmu, dan mereka menjadikan syahid itu cita-cita mereka. Dan Engkau jadilah kami sebagai orang yang juga memberi saham kepada kebangkitan Islam di bumi mereka. Kami berdoa, kami bermunajat ya Allah untuk menghancurkan Basharul Asad, menghancurkan rejim-rejim bekas Husni Mubarak dan rejim-rejim yang menzalimi Mesir dan sekutu-sekutunya pada hari ini, dan juga seluruh dunia Islam yang lain, termasuklah yang mereka yang menzalimi rakyat di negara kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ihfazna minal fitan ما ظهر منها وما بطن واستجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وشهداءنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تكبير الله